guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menambahkan stiker WhatsApp. Gimana le? Dia kemana le? Nah ini tuh lagi viral di TikTok. Nah jadi kalau di TikTok itu contoh stikernya itu yang seperti ini guys. Mana le? Dia kemana le? Gua hobi banget ngilang-ilangan mulu. Nah, jadi contoh stikernya itu yang seperti itu. Dan buat kalian yang penasaran gimana cara menambahkan stikernya, makanya kalian harus tonton video aku ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang dan bantu aku untuk mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga setelah kalian subscribe, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Nah, jadi caranya itu, pertama-tama kalian bisa siapin aplikasi Stikerly. Kalian bisa download di aplikasi Play Store. Nah, karena di sini aku udah download, langsung aja kita buka ke aplikasinya. Nah, nanti tampilannya itu bakal seperti ini guys. Nah, nanti di bagian pencarian ini kita cari aja namanya itu punya Nikita. Nah, ini kita pilih yang Nikita ini ya guys. Tuh, jadi kalian bisa pilih. Nah, yang aslinya itu yang punyanya Nikita ini. Nah, terus kalau kalian ingin memindahkan ke WhatsApp kalian, kalian tinggal klik aja tambahkan ke WhatsApp. Oke, lagi mengunduh. Nah, udah berhasil. Ini kita pindah ke WhatsApp. Tambah. Nah, udah kayak gini, langsung aja kita cek di WhatsApp kita. Nah, di sini aku udah masuk ke aplikasi WhatsApp dan di sini aku bakal mengirim stikernya ke adik aku. Nah, untuk mengirimnya kita tinggal klik aja emoji ini. Terus kita klik icon ini dan pilih yang ini. Dan tara, tinggal kalian kirim deh. Jadi begini guys hasilnya. Tuh, seperti itu. Kalian bisa coba di HP kalian masing-masing ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys caranya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya channel aku semakin berkembang dan bantu aku untuk mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum follow Instagram aku untuk follow Instagram aku @lilinasda_a. Terima kasih. See you on next my video. Bye-bye.